Berita lain, korban kedua yang meninggal atas insiden jatuhnya bus pariwisata di objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah, dimakamkan. Sebelumnya, bus PO Duta Wisata jatuh ke dalam jurang dan mengakibatkan dua orang meninggal serta puluhan lainnya terluka. Jenazah Sibin Mukorobin, korban kedua yang meninggal atas insiden jatuhnya bus pariwisata di objek wisata Guci, dimakamkan di TPU Paku Jaya, Serpong Utara. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Dr. Suselo Tegal akibat luka parah di bagian kepala. Lagi jalan ke Guci. Awal tahu kabar kecelakaannya itu gimana? Bisnya masuk ke jurang. Dari situ. Setengah 12 kurang lebih. Yang diinfoin awalnya dari siapa? Infonya. Dari saudara.